Sang profesor segera memungut manuskrip itu dari atas lantai. Mungut, Ki. Dan memeluknya erat-erat. Makassar International Writers Festival 2014 yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 7 Juni lalu kembali menghadirkan penulis-penulis dari wilayah Indonesia bagian timur yang layak mendapat perhatian ke hadapan publik. Panitia MIWF 2014 menyeleksi secara serius para penulis yang memenuhi kriteria untuk ditampilkan mewakili suara sastra dari Indonesia Timur. Para penulis muda dari Indonesia Timur yang karya-karyanya mendapat perhatian itu adalah Ama Ahmad, penyair dari Banggai, Ama Yakim, cerpenis dari Kendari, Louis Buana, penulis asal Timor Timur, Pringadi AS, penyair dan cerpenis dari Lombok, Ranjisis, penggerak komunitas budaya Lontara Project, dan Sadam HP, penulis asal NTT. Kesan saya berada di sini rasanya nggak masuk akal yang pertama. Ini seperti oase setelah 3 tahun perjalanan mengasingkan diri di Sumbawa Besar. Ini pertama kali saya ke Makassar dan saya sangat antusias melihat anak-anak muda Makassar bisa datang berbondong-bondong ke acara ini. Itu sesuatu yang di luar jangkauan akal saya, karena saya pikir dulu sastra itu adalah jalan yang bersunyi-sunyi, tapi melihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Menulis puisi belum terlalu banyak karya yang saya bikin, tapi di 2013 sudah ada antologi puisi dengan 100 perempuan penyair Indonesia dan beberapa puisi di jurnal perempuan Senorita Zain di Malaysia. Di 2014 juga melaunching satu antologi puisi bersama 17 perempuan Indonesia. Diundang di Makassar International Writer Festival mungkin satu hadiah besar tahun ini. Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang-orang hebat yang dengan minat yang sama, membuat saya terpacu untuk terus menulis, berkarya dan menghasilkan puisi yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya menulis cerita pendek pertama saya sejak umur 9 tahun. Setelah itu saya mulai menulis cerita pendek saat saya di bangku kuliah. Saya mendirikan sebuah klub fiksi di kota saya, Kendari, yang mempertemukan penulis dan pembaca. Kami mendiskusikan buku-buku yang bagus dan mempertemukan penulis dengan pembacanya. Bagi saya, menjadi penulis undangan Makassar International Writer Festival itu adalah sebuah kejutan yang tidak terduga. Saya pikir kualitas saya belum sehebat itu untuk sampai di panggung Makassar International Writer Festival, jadi saya sangat senang sekali. Salah satu cerpen saya berjudul yang diterimakan oleh John McGlynn di MUF tahun ini adalah berjudul Ada Yang Menyisip Daun Sirih ke Dalam Peti. Cerpen itu saya menulis cerpen dengan hal-hal yang terjadi di sekitar saya, apa yang saya alami, apa yang dekat dengan saya. Dan kebetulan saya mengangkat tema-tema budaya yang kebetulan akrab dengan saya dan yang saya temui sehari-hari dalam kehidupan saya. Saya menyukai acara ini karena ini bertujuan untuk mengangkat kehidupan sastra di Indonesia Timur. Dan saya berharap agar acara-acara seperti ini, festival-festival seperti ini dapat berlangsung dan semakin baik dari tahun ke tahun. Ya, saya tertarik karena saya tak hanya berjumpa dengan penulis-penulis dalam negeri, tapi juga dari penulis-penulis asing yang dari luar negeri, yang justru memberi inspirasi kepada penulis-penulis Indonesia, khususnya penulis-penulis di Indonesia Timur. Masih panjang perjalanan yang akan ditempuh oleh ke-6 penulis muda dari Indonesia Timur ini. Semoga setelah ikut MIWF 2014, mereka semakin terpacu, terus berkarya dan menelurkan karya-karya yang akan menjadi kebanggaan mereka atau kebanggaan Indonesia.